Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat viewer, kembali lagi bersama saya di Dika Conqueror. Nah teman-teman, gimana nih kabarnya kalian semua? Sehat selalu kan? Jadi pada video kali ini kita udah berada di area Taman Dayu Pandaan. Jadi sebenarnya ini kali ini kita mau menuju ke salah satu kafe yang ada di Taman Dayu ini. Namanya yaitu The Bugs Cafe. Jadi bagi kalian yang penasaran seperti apa sih The Bugs Cafe ini, yuk ikuti vlog kita kali ini sampai habis ya. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat viewer, kembali lagi bersama saya di Dika Conqueror. Nah teman-teman, jadi pada video kali ini kita udah berada di area Taman Dayu. Lebih tepatnya kita berada di Bugs Cafe Taman Dayu. Jadi by the way, ini Bugs Cafe nya ini tuh ada dua, yang ada, yang pertama itu ada di Surabaya, dan yang kedua ini ada di Taman Dayu Pandaan. Dan ini pada siang hari ya, lumayan rame ini parkirnya. Yuk, jadi kita akan review di Bugs Cafe ada seperti apa aja. Look, let's go. Jadi guys, bisa kalian lihat ini parkirannya rame banget. Dan tadi itu untuk parkiran mobilnya cuman kecil banget ya. Tapi yang lainnya itu pada parkir di samping jalan sini ya teman-teman. Jadi baris parkir paralel gitulah guys. Sebelum kita masuk ke kafenya, kita harus pesan waiting list dulu alias pesan vouchernya. Satu orang sebesar Rp75.000. Dan voucher ini nanti bisa ditukarkan menjadi makanan di kafenya nanti. Jadi ini pengunjungnya rame banget sampai-sampai harus bikin waiting list. Nah guys, jadi akhirnya kita berhasil reservasi guys. Jadi itu untuk satu orangnya, satu voucher masuknya sebesar Rp75.000. Nah sekarang mari kita explore ada apa aja di Bugs Cafe ini. Let's go. Jadi pertama-tama saat kita masuk, kita langsung disambut dengan mobil oranye ini. Mobil oranye ini berkaki loh teman-teman, seperti laba-laba. Jadi bagi kalian yang mau foto-foto di sini tuh keren banget, soalnya backgroundnya ini pemandangan hutan pinus yang instagramable. Selain itu di sini juga ada mobil VW kombi yang dijadikan sebagai kasir, dan juga mobil sport yaitu VW apa ini lupa saya guys, tapi keren banget. Guys, jadi di belakang saya ini ada bangunan yang belum jadi ya. Kalau kita lihat ini bangunannya seperti bangunan segitiga alias piramid gitu. Dan bangunannya ini full kaca ya teman-teman, jadi bisa kelihatan.
kelihatan sekitar 360 derajat ini, mantap. Jadi seperti yang kalian bisa lihat di tengah-tengah ini ada bentuk piramid gitu ya, tapi ternyata untuk area tengah-tengah ini adalah area VIP. Jadi bagi kalian yang mau makan di tengah-tengah ini harus minimal purchase atau minimal pemesanan sebesar 1 juta rupiah. Nah teman-teman, jadi kali ini kita udah berada di area kafenya. Ini area bawah dari cafe The Bugs Cafe ini. Jadi untuk area bawah ini adalah area kasir tempat kita memesan makanan dan minuman. Jadi tadi voucher yang sudah kita beli di luar tadi bisa kita tukarkan di sini senilai voucher yang tadi kita beli. Untuk menu makanan dan harganya seperti ini ya teman-teman ya, sesuailah dengan kelasnya, kelas kafe menengah ke atas seperti itulah ya. Nah jadi ini kita udah berada di area bagian atas dari cafe The Bugs Cafe ini. Jadi area bagian atas kini bisa menikmati view pemandangan danau yang ada di bawah secara luas. Nah guys, jadi tadi itu kita untuk masuk ke sini tuh harus beli voucher dulu ya. Untuk vouchernya satu orang itu 75.000 maksimal pembeliannya. Dan nanti dari voucher itu nanti bisa dibelikan makanan di cafe The Box ini. Dan ini tadi itu kita dua orang jadi 150.000. Dan ini tadi itu sisanya hasil itunya 135.000. Jadi untuk sisanya nanti bisa ditukarkan di depan tadi ya. Mantap. Nah guys, jadi ini makanan dan minumannya udah datang. Tadi itu kita pesen satu burger Aussie dan juga dua kopi gula aren. Apa mau, Mas? Wis.
Nah guys, jadi beginilah kondisi suasana The Box Cafe Taman Dayu ini. Ini benar-benar keren banget nih view-nya. Di belakang sini ada kolam buatan. Dan untuk kakinya berada di atas sana ya teman-teman. Jadi by the way, untuk area piramid yang di bawah ini kalian harus minimal pesanan sebesar 1 juta rupiah guys. Atau enggak, kalau mau masuk ke situ harus bayar 250.000. Oke guys, gimana nih kondisinya? Keren banget kan? Terima kasih telah nonton video ini. Jangan lupa untuk tombol like, comment, share, dan subscribe ya guys. Goodbye.